Sebenarnya kalau di Kraton mau cari kamar kayak gini, jadi ini kamarnya Bung Karno, guys. Yang dulu pernah Bung Karno, presiden pertama, nginap di sini. Lampu, bottom case, itu harus mint, sudah itu tuan bonek, itu kan di Ubud. Nah, dari situlah mulai mass tourism, kita mulai bergerak. Nanti dulu, nanti. Mas, selama setahun ini sama sekali belum pernah nginep di Loji Gandrung ya? Pernah, pas isolasi nginep nih kayaknya rong minggu nih. Pas COVID, pas positif. Rasanya gimana? Ada perasaan lain nggak? Selama nggak ada perasaan apa-apa. Jenenge isolasi. Tapi di kamar bukan di kamar situ ya, Mas? Kamar sebelahnya Bung Karno. Oh, kalau di kamar Bung Karno sama sekali belum pernah. Enggak. Waktu zaman Bapak juga Bapak di kamar Bung Karno atau? Enggak, di kamar sebelahnya. Emang di sakar atau sakralkan ya maksudnya? Oh, ya saya enggak tahu. Pokoknya ana ono tamu tak dituduhke ngono. Oh, biar tahu ya. Iya. Hah? Kalau menginap enggak? Mesti seorang kan biasa wae tamu. Enggak, mesti. Berarti belum pernah menginap ya? Masih ya di dalam situ sekalipun. Dulu waktu masih Bapak dan sekarang jadi wali kota belum pernah. Mas rencananya mau pindah ke Loji? Enggak. Belum. Nang omah dhewe. Kan di belakang ada dibikinin baru sih, Mas. Lati kok. Seneng omah dhewe kowe. Yuk, ana tamu meneh. Tapi selama lembah, tapi sakit enggak ada rencana ke sini, Mas? Iya, Mas. Enggak, dari awal ora meh ning kene kok. Ke depan akan dijadikan tempat wisata tuh ya, tempat meeting, tempat kegiatan warga kan yang kene kabeh. Untuk kegiatan warga lah, silahkan mau bikin acara apa bisa kita fasilitasi di sini, di pendapi belakang sudah dimanfaatkan. Oh, sering, masyarakat umum sering tinggal ngajuin surat aja ke bagian umum langsung tak iakan. Enggak karena biasanya kita sediakan makan juga dari kita, nggak masalah, enak tuh.
HP sopo iki? Iki HP-ne sopo iki? Ayo.